rasa umpan septicon. Ini yang indron ya. Indron. Lama kalau misalkan belum ada indikasi, kita taruh kayu. Jadi lakukan penggalian ke dalam tanah sekitar cukup ini. Nanti baru dimasukkan kayunya untuk memancing agar rayap tidak masuk ke dalam rumah. Jadi ada beberapa teknis, yaitu dengan sistem IG ini atau injeksi dengan spraying. Ini akan saya jelaskan. Ini untuk setelah digali pasang seperti ini, nanti masukkan kayunya. Ini tinggal untuk melihatnya, ngeceknya tinggal dibuka, dilihat kayunya dimakan nggak. Kalau kayunya sudah dimakan, ini boleh misalnya satu atau dua. Lalu kita tutup lagi. Nah, kalau kayunya sudah dimakan seperti ini dan dilihat ada aktivitas rayap di dalam, baru kita pakai racun. Masukkan racunnya setelah itu dicampurkan dengan CH2A. Kalau CH2A, CH itu ceheran asli asoy. Masukkan airnya agar dia mengembang ya. Sampai dia benar-benar mengembang. Tunggu ya. Oke, sudah seperti ini. Masukkan tisu. Memancing. Nah, jangan lupa ininya dibuka pas. Lubang-lubang ini jalur masuk rayap. Setelah itu kita masukkan dan kita tutup. Lagi yang pergunakan sarung tangan. Jadi tidak boleh racun tangan kita nyentuh langsung dalam racunnya. Soalnya nanti dia tidak makan, mau makan umpan. Oke, sekian, terima kasih.